akan jadi lawan pertama timnas U23 Indonesia. Kabar baik, hampiri Vietnam jelang SEA Games 2021. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Vietnam mendapatkan kabar baik menjelang SEA Games 2021 dengan kembalinya salah satu gelandangnya. Gelandang tersebut adalah Tran Quang Ti. Pada sesi latihan pada sore 24 April 2022, Tran Quang Ti bergabung setelah menjalani masa perawatan untuk cedera otot. Sebelumnya, ia mengalami cedera otot paha kanan pada pertandingan Chan versus Hanoi FC di kualifikasi Piala Nasional 2022. Dan ia diperkirakan membutuhkan waktu 4-6 minggu untuk pulih. Lawan pertama yang bakal dihadapi Vietnam adalah Timnas Indonesia U23 di Vetri Stadium pada 6 Mei 2022. Selanjutnya, Vietnam melawan Filipina pada 8 Mei 2022, lalu melawan Myanmar pada 13 Mei 2022. Terakhir, Vietnam akan melawan Timor Leste pada 15 Mei 2022. Sementara, grup B diisi oleh Thailand, Malaysia, Kamboja, Singapura, dan juga Laos. Akankah Indonesia mampu memenangi pertandingan antara Vietnam U23 dan Indonesia U23? Mari mohon doa dan dukungannya agar Timnas Indonesia kita dapat meraih hasil yang maksimal.